Oke okay, bro, dan setelah saya bongkar, ternyata ini ada dua LED yang bermasalah. Kenapa eh, hanya berkedip sebentar terus menyala? LED udah saya benerin ini semuanya, tapi masih berkedip bro, seperti ini. Ini saya pasang LED-nya di sini. saya nyalain. Ini posisi udah nyala ya, Bro. Ini colokannya di sini. Ini posisi udah nyala. Dan tombol saya pencet. Ini kan. Nah masih berkedip seperti itu. Jadi intinya selain LED itu selain LED itu bermasalah ini, juga ada kemungkinan protek di area inventor sini bro dan tadi saya oprek-oprek ternyata di area fat ini yang jalur feedback jalur negatifnya yang kembali untuk jalur positif menuju lednya ini pakai fat yang sebelah sini yang sebelah bawah dan yang sebelah atas itu jalur kembalinya jalur negatifnya tuh so, ya ini gara-gara saya ini saya congkel hancur rusak jadi saya nggak tahu paham tapi konsepnya mungkin seperti itu jadi saya akan coba nyalain dengan cara menjumper di area sini ini bro Aduh Rai soe bang tanganku loro bang bantuin bang Oke Teman saya, bro. Nah, ini Pak AC Pak Mufid. Oke, okay. colokin Se, sebentar, bro. Nah, ini ayo, bang. Nyalain, pencet mana? Nanti, bang. Balik protek, bang. Nah, bang, apa ikan nyambung ya? Oke, okay, salah tenis bro. Oke, okay, kita ulang bro, karena LED yang sebegitu besarnya, kalau teman-teman eh, enggak apa belum belum membongkar. Keseluruhan panel Kalian bisa pakai satu renteng seperti ini Ini langsung saya gabungin Ke main dan plusnya arah sini Ini apa Ini untuk bukti bahwa Proteknya itu LED Ada putus atau tidak Kalian bisa pakai Yang satu lonjor ini karena eh, Tegangan output dari inventor itu Setahu saya adalah auto fall Jadi kita bisa pakai Yang seperti ini satu renteng aja kalau udah udah terlanjur kebuka kayak gini kan beda lagi tapi kalau belum kebuka kalian bisa pakai seperti ini dan ini saya nyalakan nah dia nyala ya kan saya tinggiin kontrasnya, aduh Ya pokoknya intinya seperti ini bisa nyala Dan ini saya matiin Untuk Untuk Powernya Dia akan mati Nah kalian kalian bisa pakai cara seperti ini Untuk mengetes apakah ada Bed yang rusak atau tidak Protect dari lid atau protect dari Inventor Tapi Kasus saya ini berbeda bro karena ini mungkin voltasenya eh, kecil untuk satu renteng ini karena kenapa saya bilang seperti itu karena input dari inventor ini ini 50 volt bro saya lihatin ini ini 50 volt tanpa inventor pun sudah bisa menyalain led ini jadi ini tidak berlaku untuk Tegangan yang input inventernya tinggi Ini kan kasus saya 43 in Kalau di 22 in Atau 32 yang sekiranya 12 volt itu tidak bisa menyalain ini Ini kalian bisa pakai renteng seperti ini Oke okay. Terus saya mau pasang ke kabel panel yang Ini Yang 12345 ini Ini mau saya copot ini hanya sekedar tips buat teman-teman sekalian untuk mengetes lampu backlit itu rusak atau ada salah satu putus atau tidak. Oke, cabut kontaknya. Jangan lupa ini dipencet-pencet sampai elko di besar itu keluar atau pakai alat bolam untuk mematikan. Karena ini saya sedang tidak di rumah ini di lokasi meeting room ini. Jadi pakai alat seadanya. Oke, okay, Bro. Saya copot ini terus pasang ini. LED ori udah saya pasang dan ini saya colokin. Pencet tombol power. Dan hasilnya berkedip seperti itu, bro. dan kembali standby. Nah ini sebenarnya menyala cuma backlitnya tidak bisa hidup terus solusinya apa nah, kalau saya ini saya berdasarkan apa saya kurang tahu cuma saya oprek-oprek aja dan ada sedikit ilmu dari tadi lihat-lihat di youtube juga tanya teman-teman juga ini sebenarnya ini mosfet and channel jadi yang kaki 1 2 3 yang satu ini gate Ini tengah drain, ini source Berarti arahnya ini tengah ke kiri Dan harus ada pemicu dari gate nya ini Jadi saya mau langsung Ini pin gate nya saya angkat Anggap aja ini IC udah tak berguna Karena ini udah rusak Anggap aja ini udah hilang Terus saya mau jumper sebuah dioda dari kaki apa drain ini ke source yang sebelah kiri ini. Dan oke. Okay. Kondisinya seperti itu, Bro, dari drain ke source-nya yang untuk jalur out LED-nya yang dari jalur kalau saya saya bilang ini yang dari jalur negatif ini, LED yang positif kan ke ini apa MOSFET yang ini yang negatif itu mengarah ke jalur FET yang ini. Kenapa tidak cari oh, jumper atau bypass protect oh, di IC OB3350 ini? Saya nggak tahu, Bro. Nah, jawabannya kalau ada orang nanya seperti itu, saya jawabannya nggak tahu. Karena sempat semalam saya ganti IC tetap tidak berpengaruh. Jadi seperti ini. Bro. Uh -uh. Dan ini ada resistor yang menuju out dari kaki apa ya ini? Dari kaki output iki listrik ya? Dari kaki ini bro, sebentar. Ada dari kaki mosfet yang ini out ini ada resistor ini yang disusun paralel ke ground saya angkat dua dua biji alasannya apa saya kurang paham juga untuk mengurangi resistansi lampu itu bro karena biar beban dari led nggak terlalu tinggi ini adalah pembatas arus seperti itu jadi testing lagi colok lagi dan indikator menyala seperti ini dan pencet on. Nah, oke okay. kita tunggu sampai berjam-jam ini dan di sini nggak ada hanya nggak hanya saya saja ini ada pemirsa satu ini ada ibunya ini ada masnya juga. Oke, okay. saya, saya tinggal aja untuk apa? Untuk uji coba nanti saya kalau udah ini tak biarin beberapa jam mau saya pasang untuk panelnya yang ada di sebelah sana seperti itu. Oke, Oke. saya lanjut nanti setelah ini benar-benar fix ya bro. Oke, setelah kemarin berjam-jam saya testing saat ini. Saya kembali shift masuk sore ini, ternyata berhasil, bro. Ini nyala bertahan lama, berarti saya bisa eh, simpulkan ini berhasil. LG 43 in, protect inventor dari backlight, seperti itu cara saya mengerjakannya. Semoga teman-teman sekalian bisa terinspirasi dan... Cara saya ini bermanfaat Oke sekian terima kasih Saya teknisi nekat di Afi Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Patani mas Patani mas Dita ya Pak nah, sip.